Jawaban diberikan oleh seorang sarjana yang hebat, Syekh Muhammad Al-Ghazali, adalah dia min huna na'lam. Kita harus bermula dengan ilmu, dengan hikmah. Our beginning in wisdom, knowledge and wisdom. Kita mesti ada satu semangat baru dalam negara kita, bahawa negara ini, Malaysia, berhak mendapat pimpinan, pentadbiran, ekonomi, mutu pendidikan, kesihatan yang jauh lebih baik daripada yang kita capai hari ini. Kita terima kenyataan seadanya. Siapa saja dari pimpinan mesti kaya raya. Bahwa rasuah skala besar di kalangan pembesar-pembesar itu perkara biasa. Nyawa awam menjalankan tugas sekadarnya seadanya. Ada kelemahan-kelemahan dalam bidang penguasaan. Jabatan audit negara, tegurannya ribuan masalah setiap tahun, dan kita ulang masalah itu selama puluhan tahun. Sudah sampai ketikanya untuk mana-mana masyarakat dan negara, kalau mau selamatkan negara kita, bangsa kita, agama kita, kita mesti wujudkan perubahan dan melonjak daripada keadaan lembab ini. Kita adalah satu bangsa yang punya sejarah yang gemilang. Kita adalah negara yang punya potensi yang jauh lebih baik. Ya, negara ini negara kecil ketimbang negara-negara besar. Tetapi negara ini kecil ini boleh membawa jiwa dan suara besar dan gagah di pentas dunia. Kerana dukungan ini, politik yang stabil, dasar yang jelas, dan kita atur tata kelola, elak dari penyelewengan, kelembaban, rasuah dan salah guna kuasa, maka berani kita suara dengan lantang. Dengan menyatakan bahawa sesudah kita punya potensi untuk menjadi negara gagah dan besar, mesti tumpu pada pengetahuan, ilmu baru, digital technology dan transformation. Tahu bahawa dalam soal sistem tenaga itu sendiri ada energy transition. Tahu bahawa kita perlu anak muda yang cukup terlatih, bukan sekadar TVET dan engineers dan doctors dan professionals, tetapi tahap yang lebih tinggi. Ya, soal nilai. Ya, soal akhlak. Ya, soal keyakinan agama. Tapi ya, dengan semangat perpaduan dan persatuan dengan lain. Tak ada untungnya kalau kita rasa nak menang dengan menanam bibit kebencian kepada orang lain. Menang kita kerana hebat kita, bukan kerana mencerca kaum lain atau agama lain atau kelompok minoriti lain. Kita mau kekalkan Malaysia di tahap ini atau kita mau angkat martabat kita supaya nasib anak cucu kita itu lebih baik dan terjamin daripada kita? Itu soalan yang kita kena jawab. Orang yang waras mesti jawab, tentunya kita akan perbuat sesuatu yang lebih baik, menjamin masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita, dalam agama, dalam budaya, dalam negara. Seperti mana kita ada rukun iman, rukun Islam, dalam negara kita ada perlembagaan. Kita ada kerukunan yang harus kita terima. Kita ada peraturan dan undang-undang. Negara ini masih pelbagai kaum dan pelbagai agama. Dan untuk hidup dengan aman damai, sementara Islam itu dihayati dan dimartabatkan, dan bahasa Melayu dimartabatkan, dan hak keistimewaan Melayu Bumi Putera dipertahankan, dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, dia tidak sekali-kali memberi maksud untuk meremehkan, merendahkan atau menghinakan hak sesiapa. Dalam menghidupkan madani ini, be positive. Mana negara tak ada masalah? Mana tak terasa kadang-kadang terpinggir? Kalau fikirkan dulu, masalah kita memang ada, semua ada. Tapi lihat ke depan, lihat keupayaan kita, lihat bagaimana boleh kita angkat. This country deserves better. I always have this firm conviction that this is a great nation, has an enormous potential to become a major power economically, politically, socially, educationally, dan untuk menjamin keselesaan rakyat semua. Syaratnya kita bergerak. Keyakinan harus ada. Kita mesti bina balik sudah. Siapa yang tiada kelemahan? Banyak kelemahan sepanjang 76. Dan kenyataan, apa berlaku, betul. Kita bukan orang sempurna. Tetapi ada ketikanya dalam hidup di mana kita ambil keputusan. Mari kita bina semula kekuatan, perpaduan, keyakinan, dan melaksanakan kerja dengan sebaik mungkin, Ustaz.